Halo sahabat kompas.com. Nah, di video sebelumnya kita kan udah pernah bahas soal eksterior dari Almas Hybrid ini, terus juga kita udah bahas interiornya. Terus juga di video sebelumnya ini kita juga udah sempet ngerasain impresi ngendarain wuling Almas Hybrid ini di sirkuit Formula E Prix di Ancol. Nah, saya udah janji sebelumnya juga kita akan pinjam mobil ini dan kita akan tes konsumsi BBM-nya seberapa irit. Karena dengan MLMBL Hybrid ini harusnya bisa memangkas konsumsi BBM jadi lebih baik nih. Nah, menurut klaim dari Wuling Motor sendiri, konsumsi BBM Almas Hybrid ini menurut pengetesan mereka itu mencapai 19 km per liter. Nah, nanti kita akan coba langsung nih di kondisi perkotaan dengan jalanan yang macet, terus juga jalanan yang lengang juga, kita akan tes seberapa irit mobil ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang Wuling Almas Hybrid ini. Sekarang kita langsung coba mobilnya. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Halo sahabat kompas.com, sekarang saya sudah ada di dalam kabin Wuling Almas Hybrid. Nah, saat ini saya mau mengetes konsumsi BBM dari mobil hybrid yang satu ini. Sekarang saya udah ada di daerah mana nih? Daerah Jakarta Selatan. Masih di Jakarta Selatan. Ini sekarang jam-jam pulang kantor. Jadi sekalian saya mau tahu nih kalau misalkan dibawa di kemacetan tuh seberapa irit mobil ini. Lagi dia kan sekarang sudah dibekali dengan sistem hybrid nih, jadi bisa ganti-gantian antara mesin bensin dan juga motor listriknya. Tentu konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Nah, kita tahu iritnya seberapa besar nih dibandingkan dengan Wuling Almas RS kembarannya yang full menggunakan mesin konvensional. Nih, sebelum bahas konsumsi BBM-nya, itu nanti kita akan mengetahui lebih lanjut. Sekarang saya mau bahas sedikit soal posisi mengemudinya. Nah, kalau misalkan dilihat dari dibandingkan dengan Almas RS juga dengan Almas Hybrid ini, memang secara interior tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya di bagian joknya aja nih, kulit atau pembungkus joknya, dan juga di bagian tuas transmisi. Tapi secara keseluruhan dari bagian interior itu tidak jauh berbeda dengan Almas RS. Nah, jadi secara posisi mengemudi, menurut saya tidak sulit untuk mendapatkan posisi mengemudi yang ergonomis di mobil ini, karena dia setirnya juga udah tilt dan teleskopik, terus juga jok pengemudi ini bisa diatur sedemikian rupa menggunakan elektrik, jadi mau jauh dekat dengan setirnya, terus juga sandaran punggung, terus juga tinggi rendah dari joknya terus bisa diatur. Jadi untuk mendapatkan posisi mengemudi yang sesuai dengan preferensi masing-masing itu saya rasa tidak sulit. Terus juga pandangan ke spion kanan kiri juga bagian depan masih cukup maksimal, masih oke. Intinya nggak ada catatan lah untuk posisi mengemudi di Wuling Almas Hybrid ini. Kalau soal desain interior dan juga eksterior kita udah pernah bahas di video sebelumnya, kalian bisa tonton di situ. Nah, untuk video kali ini memang kita akan fokus dengan
konsumsi BBM-nya dan juga ya tadi posisi mengemudi dan juga feeling berkendara menggunakan medium SUV ini untuk harian. Sekarang saya ngetesnya ini di jam pulang kantor atau di jam-jam sibuk alias jam macet. Jadi kita mau tahu seberapa irit nih mobilnya. Nah seperti sekarang ini kalau misalnya saya lihat di bagian panel meternya tadi menggunakan mode EV alias electric vehicle. Jadi mobil ini memang bisa berjalan dengan tenaga dari motor listriknya atau dari baterainya tanpa menggunakan mesin bensin. Tapi begitu sudah mencapai kecepatan tertentu atau dalam kondisi tertentu, dia akan langsung switch ke mesin bensin. Terus mesin bensinnya juga akan mengisi daya dari baterainya. Itulah yang dinamakan dengan sistem hybrid. Di video sebelumnya kita sudah pernah jelaskan juga langsung mengenai cara kerja dari teknologi hybrid di Wuling Alwas Hybrid ini. Jadi dia dibekali dengan multi-mode hybrid. Jadi ada hybrid seri, ada hybrid paralel, dan juga bisa full EV. Nah itu yang menentukan adalah mobilnya sendiri. Jadi nanti komputernya akan membaca kondisi jalan dan lain-lainnya, lalu dia akan menentukan kapan harus pakai hybrid seri, hybrid paralel, atau mungkin EV mode-nya. Nah, jadi untuk EV mode-nya sendiri, ini ada beberapa kondisi agar si EV mode itu bisa digunakan. Pertama, kapasitas baterainya itu tidak kurang dari setengah atau di atas 50%. Selanjutnya, di speedometernya atau laju mobilnya sendiri itu tidak lebih dari 40 km per jam. Jadi hanya bisa berjalan di bawah 40 km. Tapi bukan cuma itu aja yang dilihat sama komputernya atau sensornya. Input throttle pun atau gasnya itu juga dilihat. Jadi kalau misalkan mobil ini baterainya penuh, terus juga lajunya di bawah 40 km per jam, tapi kalau misalkan dari kondisi berhenti terus kita mau jalan, injak gasnya cukup dalam atau butuh torsi yang besar, nah itu yang akan bekerja nanti sistem hybridnya atau mesin bensinnya, tidak menggunakan mode EV-nya. Gitu teman-teman. Terus begitu kondisi EV-nya sudah ketemu lagi, yaitu tadi di bawah 40 km per jam, terus juga input throttle-nya juga tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar, terus juga kapasitas baterainya di atas 50%, nah, dia akan kembali ke mode EV otomatis. Dan switching-nya itu antara mode EV dan juga HEV atau hybrid-nya itu mulus banget teman-teman. Jadi kalian nggak tahu nih, nggak terlalu terasa lah antara apakah kalian sedang menggunakan mode EV atau HEV-nya. Nah itu tapi bisa dilihat di bagian panel meter ini, ada EV, ada HEV. Nah sekarang saya sudah bertemu dengan kemacetan. Nah ini sekarang mobil dalam mode EV. Dan saya tinggal lepas rem aja nih. Dia mobilnya sudah jalan sendiri dengan bantuan dari motor listriknya. Jadi kapasitas baterainya itu cuma 1,8 kWh teman-teman. Dengan baterai itu bisa melaju sampai berapa kilometer sih mobilnya? Gak jauh. Kalau menurut klaim dari Wuling itu sekitar 1 hingga 2 km aja menggunakan baterainya, menggunakan mode EV-nya atau berjalan dengan full elektrik. Jadi begitu sudah melebihi 1 km atau 2 km, dia akan langsung switch ke mesin bensinnya. Nah, sahabat kupas.com, saya mau bahas sedikit soal fitur dari Almas Hybrid nih. Jadi di Wuling ini dia sudah dibekali dengan banyak fitur canggih. Dia sudah ada ADAS-nya atau Advanced Driver Assistance System. Itu sama lah kalau misalkan ya di mobil lain tuh juga punya, seperti di Toyota ada Toyota Safety Sense, juga Honda ada Honda Sensing. Nah, di Wuling pun juga ada ADAS-nya juga. Sudah ada cruise control juga di sini. Terus juga ada beberapa fitur canggih lainnya.
terus juga dibekali dengan Wuling Indonesian Command. Nah, Wuling Indonesian Command ini adalah fitur perintah suara berbahasa Indonesia. Jadi untuk pertama kalinya nih baru ada ya di Wuling ini. Contohnya seperti ini. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Semudah mengucapkan kata halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, dengan menggunakan fitur perintah suara ini tentunya juga bisa menjaga kewaspadaan kalian waktu lagi di jalan. Jadi kalian tetap bisa fokus sama kondisi jalanan. Terus juga kalian tetap bisa mengoperasikan fitur-fitur lain di mobil ini. Dan bukan cuma sunroof aja, ada berbagai macam perintah yang bisa dijalankan oleh sistem dari Wind tadi, teman-teman. Ya teman-teman, dalam pengetesan konsumsi BBM ini juga kita memiliki beberapa parameter. Pertama, kita menggunakan bahan bakar dengan RON 92. Terus juga untuk tekanan udara di setiap ban itu kita atur normal, standar. Ini kita atur di 38. Terus juga untuk mode gaya berkendaranya tidak dengan eco driving, kendara santai atau normal. Jadi kalau misalkan macet ya pelan-pelan, kalau misalkan jalanannya lengang ya disesuaikan kecepatannya. Terus juga bobot di dalam mobil juga hanya saya seorang. Jadi saya posturnya ini tingginya 157 cm dengan bobot 60 kg. Jadi itu dia tadi beberapa parameter yang kita ambil untuk mengetes konsumsi BBM ini. Terus juga kita akan melaju di dalam kota minimal 60 km. Jadi selama 60 km itu nanti kita lihat average-nya berapa konsumsi BBM dari Wuling Almas Hybrid. Nambahin lagi soal fitur di mobil ini, fiturnya banyak banget teman-teman. Bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling lengkap lah di kelas medium SUV ini ya. Dia setirnya ini dilapisi dengan kulit, terus juga buahnya model flat bottom, terus juga ada tombol-tombol multifungsi yang bisa mengatur segala macam fungsi yang ada di mobil, mulai dari cruise control, terus juga mengatur pump, mengubah menu di panel meter, terus juga ada hubungannya dengan sistem multimedianya. Terus juga layar di bagian tengah ini juga gede banget ukurannya. Terus juga di bagian tengah sini, konsol tengah, ada parking brake, electronic parking brake, ada auto hold, terus juga ini ada buat kunci pintu mobil, parkir juga untuk matiin power belakang. Terus juga ada wireless charging juga di sini. Ada dua cup holder, terus juga ini nyaman banget juga nih, ada armrest, ada traction control juga. Bisa dikatakan sebagai salah satu mobil yang punya fitur lengkap lah. Pokoknya Wuling itu nggak pelit lah kalau misalnya di soal fitur ya. Itu yang buat mobil ini termasuk luar biasa sih. Dengan harga yang terjangkau, tapi mereka bisa menyematkan banyak fitur-fitur yang sebelumnya mungkin kita bisa temuin itu hanya di mobil-mobil premium atau mobil-mobil mewah. Nah, tapi ini Wuling Almas Hybrid ini dengan harga 470 juta on road Jakarta, kalian juga bisa merasakan fitur-fitur seperti yang ada di mobil mewah tadi, teman-teman. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi sesi tes kita dengan Wuling Almas Hybrid, mengetahui konsumsi BBM dari mobil berteknologi hibrida ini. Jadi tadi kita udah tes, terus juga udah mendapatkan hasilnya. Untuk konsumsi BBM dalam kota itu kita coba di daerah
Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Pondok Indah, terus juga ke daerah TB Simatupang, terus juga ke Pondok Indah dan Gandaria dan sekitarnya. Itu hasilnya dengan kondisi jalan macet dan relatif cukup lenggang sebenarnya. Karena itu saya dapat hasilnya itu 14,9 km per liter dengan average speed atau kecepatan rata-rata itu sekitar 33 km per jam. Ya, hitungannya masih cukup lengang lah. Beda cukup jauh dengan klaim Wuling, yaitu 19 km per liter. Sementara untuk konsumsi BBM luar kotanya, itu kita coba sampai 100 km di tol, itu kita dapat 16,1 km per liter. Nah, yang kita nggak tahu nih, Wuling mengklaim 19 km per liter itu metodenya seperti apa dan juga average speednya seperti apa. Tapi yang jelas kita dapat untuk konsumsi BBM dalam kota itu 14,9 km per liter dengan kecepatan rata-rata 33 km per jam. Sementara untuk konsumsi BBM luar kotanya itu kita mendapatkan 16,1 km per liter. Dengan catatan ada beberapa parameter, kita pakai bensinnya yang RON 92, terus juga AC-nya di level 1, suhunya paling rendah, terus juga tekanan udara di setiap ban juga kita set standar 38 PSI. Terus juga untuk pengendara atau bobot yang dibawa mobilnya, hanya saya seorang, saya dengan postur 157 cm dan juga bobot 60 kg. Sebelumnya kita juga pernah ngetes Wuling Almas RS konsumsi BBM-nya, itu kita dapat 10,5 km per liter. Tapi dengan catatan, itu konsumsi rutenya kita campur, kita gabung antara dalam kota dan juga luar kota. Jadi kita dapat rata-ratanya itu 10,5 km per liter. Nah, sementara untuk yang Almas ini, sekali lagi, untuk dalam kotanya kita dapat 14,9 km per liter dan juga untuk luar kotanya kita dapat 16,1 km per liter. Nah, mobil ini sudah dijual resmi dengan harga 470 juta on road Jakarta. Kalian bisa langsung lihat mobil ini di dealer-dealer resmi Wuling. Segitu dulu video pengetesan konsumsi BBM Wuling Almas Hybrid. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang Wuling Almas Hybrid, sampaikan di kolom komentar, nanti akan kita coba jawab. Sampai jumpa di video berikutnya.